saya Rozila binti Muhammad Tahir sebagai pengerusi Koperasi Usaha Nita Kuala Lumpur Malaysia Berhad, menyerulah kepada orang ramai yang ingin membuat sumbangan untuk mewakafkan telekung dan juga untuk kami menjalankan aktiviti mencuci dan menyusun telekung ini. Sesiapa yang ingin menyumbang boleh bank in terus ke akaun kami seperti yang tertera, ataupun menelpon salah seorang daripada ahli jawatan kawasan kami untuk membuat sumbangan. So segala sumbangan itu akan kami gunakan untuk menjalankan aktiviti membersihkan telekung-telekung ini supaya telekung-telekung ini sentiasa sentiasa bersih, tersusun rapi dan kita semua kaum wanita selesalah untuk menjalankan ibadah kita. Selain itu, kami juga akan segera mengganti jika kami dapati bahawa telekung-telekung di surau-surau tempat yang kami menjalankan aktiviti Anissa ini, jika kami dapati telekung-telekung itu sudah lusuh, kami akan gantikan dengan menggunakan telekung-telekung yang diwakafkan oleh penyumbang-penyumbang tadi. Saya sebagai ikon projek Anissa ingin menyeru kepada semua orang ramai agar memberi sumbangan terhadap usaha murni ini supaya semua muslimah dapat mengerjakan ibadah dalam keadaan bersih, wangi. Ini adalah satu budaya yang sihat di kalangan umat Islam. Terima kasih kepada yang memberi sumbangan.